Hisham. Saya Haikal Syafri. Dan selamat datang ke rancangan You Game Bro. Hey guys, dah ada banyak yang DM kita untuk video peribahasa challenge. So hari ni kita dah siapkan a few peribahasa untuk korang teka. So korang dah ready ke belum? Melayu kena. Melayu aku so far okey lah. Ya. Yeah. Macam tak percaya gitu A dia. Serius, aku secondary school semua A tu. Tak percaya. Go, go, go. Pisang tidak berubah dua kali. Pisang boleh berubah ke? Pisang mana? Makna dia makna eh? Pisang tidak berbuah dua kali. Berbuah lah. Nani? Pisang tak berbuah dua Banana kali. Banana don't fruit two time. Dia makna is perbuatan tu takkan berulang sekali lagi. Is it true? Close. Close. Perbuatan takkan diulang sekali lagi. Ready? Cik orang ni kalau dia dah bukan salah, dia kena tangkap, dia takkan buat lagi. Kira dia dah seri A. Okay, so siapa betul? Siapa paling dekat? Paling dekat, misalkan. Maknanya adalah manusia harus beringat-ingat supaya perkara yang tidak baik yang dialaminya tidak akan berulang dua kali. Perkara, perbuatan pun. Aku tak ajik perkataan tu. Okay, next. Takut titik, lalu tumpah. Takut what? Takut titik, lalu tumpah. Asal kau dah buat lagi macam, what? 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 Takut titik. Titik! Asal aku dia macam sayang, at last macam hilang semua ni. Kau faham tak? Tak nak rahsia dibocorkan. Jadi, ID betul. Hendak menggalakkan kerugian kecil, akhirnya mendapat kerugian besar. Takut rahsia dibongkar. Tu titik kau, takut hilang. Okay, next. Kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya. Perjanjian harus ditepati. Aku dekat tu lah. Kerbau apa? Kerbau dipegang talinya. Kau aku pegang kau punya betul. Perjanjian harus ditepati tu lah. So, are we right? Manusia yang jujur akan sentiasa dipercayai orang kerana dia tidak akan mungkir janji. Habis apa kena mengenai dengan kerbau? Tak, aku nak makan kerbau apa? Kerbau punya titik pun hilang. Tak ada kena-mena saya ada ni. Siapa yang buat peribahasa ni semua? Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Baik juga di negeri sendiri. Hah? Barat negeri lah hujan ni. Kira dia macam negeri orang, kita tengok macam mewah, macam best. Tapi negeri sendiri macam ni. Tapi walau macam mana pun, tetap best kat negeri kita. Teka is hal orang, biar hal orang jangan beritahu. Jaga hal kita sendiri. Idea, makna yang betul. Serius lah. Walau bagaimana mewah atau makmur sekalipun negeri orang, negeri sendiri juga lebih baik. Okay, apa yang cakap? Elah. Okay, next. Daya riak sangat. Menepuk air di dulang, terpercik ke muka sendiri. Jangan apa kata orang, jangan mengata orang kalau muka sendiri tak betul. I don't know peribahasa, okay? Jangan mengata orang takut kena diri sendiri. Ini betul. Okay? Menceritakan cacat celah kaum keluarga maka diri sendiri juga yang mendapat malu. Aku pula yang malu. Nama je Melayu. Okay, next. Pagi tidak dibuang, senja tidak dikejar. Kita dulu, okay dulu. Senang. Senang bunyi tu. Cuba translate ke English dulu. Morning you don't throw. Afternoon you don't waste. Tuan saya dah terang kot. Serius? Apa yang terang dia? Macam like, sudah, it's very clear already. Morning you don't chase. Morning don't throw. Oh, morning. Masalah morning don't throw. Morning don't throw, afternoon don't change. Don't change. You say I really don't know. Dia pagi. Apa tadi? Pagi, orang selalu sembang subuh. Jadi kau jangan tinggalkan subuh. Senja, maghrib. Dia tak kejar. Kira dia ni memang setan gila lah. Macam kau. Muka dia. Aku tak berani melaban. Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya. Apa yang close? Orang don't waste your money.
and then chase for the time that you wasted in the afternoon. Okay, next! Genggam bara api biar sampai jadi arang. Hold on to your promise. Sini satu hantu kau? Buat benda biar bersungguh-sungguh. Yes. Membuat sesuatu perjanjian yang sukar atau susah, hendaklah bersabar sehingga mencapai. Aku nak balik lah. Apa yang promise? Siapa yang ada ni buat video gini? Apa yang buat kau terfikir promise? Macam teman aku yang sebelah ni kan, tak pernah tak ada pegang janji dia. Apa yang jumpa kat satu tempat, apa tu last minute tu kat satu tempat. Apa kena-kena dengan kabar api? Membara lah kan. Membara. Okay, next. Cari-cari bulu ayam, lama-lama tercantum juga. Cari-cari bulu ayam, dan jumpa bulu ayam. Ni bulu ayam Lego ke? Dia cantum apa? Dia cari satu benda, tapi ialah jumpa satu lain benda. Aikas? Dia cari tak jumpa, tapi... Dia kena lupa apa tadi? Dia cari sesuatu. Tak jumpa, tapi dia cari lain sekali dia akan jumpa juga. Macam dia berkubah-kubah lah akan cuba untuk cari tu benda juga. Faham tak? Dua-dua pun salah. Semangat kau explain. Selisihan dalam kalangan keluarga sendiri akhirnya akan berbaik-baik semula. Apa-apa yang dia cari bulu ayam? Apa kena dengan bulu kan? Tadi kerbau sekarang bulu ayam tu titik. Apa ni? Okay, next! Berjagung-jagung dahulu. Jagung kau pula. Sama-sama. Berjagung-jagung dahulu sementara menanti padi masak. Jagung dengan padi lain, Sia. Usahakan sesuatu dulu untuk menikmati hasilnya. Sementara menunggu hasilnya. Nanti ada... Berjagung-jagung dulu sebelum makan padi. Apa? Sambil kita tunggu something yang besar, kita buat benda kecil-kecil yang berhasil dulu. Betul. Sementara menunggu apa yang baik, lakukanlah kegiatan yang berfaedah. Ah. Okey, tu je. Okey guys, jadi berapa banyak teka-teki yang tadi yang admin kita bagi yang korang dapat teka? Cuba bilang kat bawah berapa banyak korang dapat teka. Make sure jujur eh. Jangan main tipu. Kalau korang ada apa-apa challenge lagi atau apa-apa game yang korang nak kita main, okay, jangan lupa untuk PM kita. Jangan lupa untuk letakkan kat komen-komen kat bawah. Dan jangan lupa untuk follow page kami. Dan jangan lupa untuk like video ni dan share dengan kawan-kawan korang. Okay guys, itu saja kita ada. Jadi Al-Kisah.